Nanti kita upayakan yang map-map itu, kita ganti. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi berjanji akan memulihkan nama-nama lokasi di Kecamatan Sukolilo, Pati seperti sedia kala. Hal ini merespons keluhan warga soal lokasi di maps daerah Sukolilo yang diganti menjadi Kampung Penadah dan Kampung Maling. Menurut Lutfi, sebutan-sebutan negatif untuk Sukolilo seharusnya tidak patut diberikan. Pasalnya, masih banyak masyarakat di daerah tersebut yang taat hukum. Lutfi mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim TIK dan siber untuk berkoordinasi dengan Kominfo dan Google agar nama Kampung Maling tak lagi tersemat di tag lokasi Sukolilo. Di sisi lain, tragedi Sumber Soko yang menewaskan bos rental mobil juga menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Lutfi berpesan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Sebab, Indonesia adalah negara hukum dan tugas itu menjadi kewenangan Polri. Lutfi juga berharap masyarakat Sukolilo bisa lekas pulih pasca kejadian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.